tangan kanan kita. Kalau saya tanya apa kabar, jawabnya excellent. Apa kabar? Excellent. Apa kabar? Excellent. Apa kabar? Excellent. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Pas kiri kanannya, katakan you are excellent. You are excellent. Pas kiri kanannya, katakan you are excellent. You are excellent. You are excellent. Kita nggak ada temannya sini, saya apa? Boleh. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Saya mau tanya, siapa yang dari luar kota di sini? Oke, oh banyak ya yang dari luar kota, ya dari mana ini? Wah, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Makassar. Dari Surabaya, berikan tepuk tangan untuk Surabaya. Jadi dari mana dari luar kota? Surabaya juga, banyak yang dari Surabaya ya. Surabaya juga. Kalau gitu kita pindah ke Surabaya nih ya. Dari mana di sini? Jakarta? Dari Bandung. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Wow. Sekarang ya, ternyata memang bahwa semua orang-orang sukses itu tidak berkumpul di Jakarta, tapi tersebar di seluruh Indonesia. Betul? Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Contoh, dua hari lagi pun saya akan membuka juga sebuah program bimbingan selama 3 bulan ya untuk para pengusaha wanita. Kalau tahun lalu itu kebanyakan dari Jakarta, paling jauh juga Cimahi, Bandung gitu ya. Nah, kalau tahun ini itu ternyata sudah dari berbagai kota di Indonesia. Ada yang dari Padang, ada yang dari Riau dan Surabaya dan lain sebagainya. Jadi Anda semua nantinya akan menjadi agent of change, betul? Anda akan membawa motivasi ini ke kota Anda masing-masing dan Anda akan menjadi agen perubahan, betul? Ya. Oke, ini masih belumnya. Oke, sebentar. Masih di restart lagi sebentar. Mengenai kehidupan penuh gairah, saya suka bingung juga kalau ditanya. Saya merasanya bahwa dalam kehidupan itu kan kita punya pilihan, betul? Ketika kita bangun pagi hari, bangun tidur, kita punya pilihan. Mau semangat atau mau loyo? Saya mau tanya, orang sukses semangat atau loyo? Semangat. Siapa yang mengatakan orang sukses adalah orang yang semangat? Saya. Siapa yang di ruangan ini adalah orang yang semangat? Saya. Nah, saya ceritakan. Jadi dulu ketika saya masih kecil, saya lahirnya di desa kecil, sangat kecil. Kalau saya mau ke sekolah, itu saya harus berjalan melewati sawah. Ya kalau hujan, musim hujan kayak begini, ya ngerti lah ya, yang namanya sawah kan gak di semen ya, gak dibatuin gitu. Jadi harus melewati pematang-pematang sawah, ya kadang-kadang kepleset-kepleset dikit bisa lah gitu ya. Jadi dulu saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan berada di kota besar. Tidak pernah berpikir bahwa saya akan berdiri di depan orang ngomong seperti ini. Karena Anda harus bayangkan saya dulu itu waktu masih kecil, udah orangnya kecil, kurus, krempeng. Udah sebesar ini. Ini kan kalau makin berbobot harus begini, betul ya? Yang katanya makin berbobot, maksudnya bobot tubuhnya itu yang makin bertambah ya. Jadi dulu saya tidak pernah terpikir seperti itu. Saya dulu waktu masih kecil justru punya cita-citanya simple aja. Saya bilang gini, saya kepingin melihat kota besar. Karena gak pernah tahu, gak ada bayangan kota besar itu seperti apa. Kemudian saya juga pikir, saya cita-citanya apa? Waktu masih kecil ditanya kalau cita-citanya apa? Pertama saya bilangnya menjadi guru. Menjadi apa? Guru. Karena yang orang yang pernah saya lihat adalah guru. Gak pernah lihat yang lain. Dokter gak pernah lah. Di kampung gak ada dokter. Adanya juga dulu waktu lahirnya pakai bidan. Betul ya? Gitu. Nah, jadi saya dulu mengatakan bahwa saya kepingin jadi guru. Ketika belajar pelajaran sejarah, kemudian pelajaran geologi gitu ya, terus saya baru tahu, oh ternyata ada kota-kota lain lagi. Saya bilang lagi, gimana caranya supaya saya bisa ke kota-kota lain itu. Saya baru belajar, oh ibu kota Malaysia Kuala Lumpur, oh ibu kota Inggris adalah London, misalnya ibu kota Australia adalah Canberra. Terus saya bilang, saya kepengen ke sana tapi gratis, gimana caranya? Ternyata jadi pramugari. Gantilah saya cita-citanya. Jadi pramugari, saya bilang. Kalau ditanya, jadi apa cita-citanya, jadi apa? Ganti saya, pramugari. Kenapa mau jadi pramugari? Supaya bisa keliling dunia gratis. Gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian.
hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan, karena itu akan menjadi kenyataan. Menarik? Waktu kecil saya bilang saya mau jadi guru. Ya sekarang saya jadi guru, betul? Dengan mengajar seperti ini, saya menjadi guru. Terus saya bilang saya mau keliling dunia. Hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan, karena akan menjadi kenyataan. Saya sudah ke 5 benua. Berikan tepuk tangan dong. Jadi hati-hati ketika Bapak Ibu mengatakan bahwa Anda akan menjadi orang sukses. Hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan, karena Anda akan menjadi orang yang sukses. Amin. Oke, hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Saya ketika bekerja pertama kali di Indonesia, saya kerjanya jadi trainee. Namanya juga orang baru masuk kerja ya, jadi trainee. Tapi ketika itu, saya mengatakan, kalau saya kerja, pokoknya saya mau kerja dan memberikan kontribusi yang terbaik. Pada waktu itu seperti itu, pokoknya yang terbaik. Tapi saya tidak pernah memimpikan untuk menjadi seorang direktur, boro-boro CEO dari perusahaan, chief executive officer, boro-boro. Gak kebayang, kenapa? Karena pada waktu itu yang namanya direktur, yang namanya CEO, presiden direktur, itu pertama, cowok. Kalau saya pikirkan saya kan gak mungkin jadi cowok toh. Kedua, badannya gede-gede. Waktu itu saya badannya kecil. Jadi gak pernah terpikir bahwa saya akan menjadi direktur ataupun menjadi CEO. Ternyata 10 tahun kemudiannya saya menjadi direktur dan menjadi CEO dari perusahaan. Boleh? Berikan tepuk tangan dan berikan tepuk tangan. Sahabat Excellent, bagaimana kabar Anda hari ini? Berani untuk mengambil langkah. Anda pasti akan sukses. Orang yang luar biasa. Saya hebat. Saya pasti akan sukses. Bagaimana dengan Anda? Hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan, karena itu akan menjadi kenyataan. Baik ataupun buruk ya, positif ataupun negatif. Apapun yang Anda pikirkan akan menjadi kenyataan. Nah, oleh karena itu saya ingin Anda melihat video ini. Ya, silakan. Dari kantor, nah seperti ini, hari Jumat pulang dari kantor. Hari Senin Anda pergi ke kantor. Oke, berikan tepuk tangan. Siapa yang di ruangan ini kalau hari Senin pergi ke kantor seperti itu?
Gak ada ya, jangan. Ada lagunya juga kan, It's a Manic Monday gitu ya. Jadi biasanya katanya orang-orang tuh, aduh baru Senin udah mikir kapan Jumatnya ya gitu. Apalagi Jumat tuh katanya zaman dulu waktu saya kerja, kalau Jumat tuh hari kerida katanya, betul ya? Masuk, datang, terus senam pagi, betul ya? Senam pagi, abis senam pagi terus katanya baru duduk sebentar, nanti dulu ngopi dulu, ngipas-ngipas dulu, baca-baca koran dulu. Eh gak lama udah waktunya Jumatan, begitu? Habis Jumatan makan siang, baliknya terus jam 2. Gak lama, udah waktunya pulang, siap-siap dulu pulang. Betul? Itu zamannya saya. Zaman sekarang gak gitu ya? Sama ternyata. Masih ya, hari Jumat masih hari kerida. Jadi kalau hari Jumat itu tadi seperti penguin. Kalau pulang lompat gitu kan. Pas hari Senin, gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Hidup adalah pilihan. Hidup adalah apa? Pilihan. Life is a choice. Ketika dulu saya bekerja, saya pun sering dihadapkan kepada pilihan-pilihan itu. Saya bekerja di bilangan Kuningan, bagi yang di Jakarta mungkin tahu. Saya bekerja di bilangan Sudirman, ya, bagi yang di Jakarta mungkin tahu. Itu adanya di tengah kota, di segitiga emas. Saya tinggal cukup jauh, ya, di Serpong. Jadi dulu kalau saya nyetir mobil itu pagi saya dulu masih nyetir sendiri. Awalnya sih di awal karir saya naik bis ya, pulang pergi naik bis. Ya lumayan kan makin lama kan punya uang bisa ditabung, akhirnya bisa punya mobil. Jadi kalau perjalanan pergi itu bisa sekitar 1 jam, 1 jam setengah. Pulangnya nyetirnya bisa 3 jam. Life is a choice sebetulnya, hidup adalah pilihan. Saya mau berkeluh kesah atau saya mau membuat sesuatu yang bermanfaat dengan perjalanan tersebut. Jadi di dalam mobil, selama perjalanan pergi dan pulang, apa yang saya lakukan? Saya beli kaset. Beli apa? Kaset. Tahu kaset ya? Sekarang kan gak ada kaset ya, adanya CD ya? Malah MP3. Zaman dulu itu masih kaset. Kaset side A gitu. Nanti kalau udah mesti balik side B, ya, yang saya punya tuh belum bisa balik sendiri tuh. Masih nanti tunggu dulu, begitu agak lega dikit ataupun kalau lagi macet baru pencet, baru balikin gitu. Jadi saya mendengarkan audio CD. Mendengarkan apa? Audio. Audio CD. Jadi saya belajar. Nah, itulah satu hal yang membuat karir saya cepat. Salah satu hal yang membuat karir saya cepat. Kenapa? Karena kalau pagi saya mendengarkan sesuatu yang bermanfaat untuk saya, yang membuat saya selalu termotivasi. Menarik? Kita punya pilihan loh radionya ya. Bisa juga kita pasangnya radio. Radionya itu lagunya gitu, satu piring makan berdua. Bisa juga kita bilang sedih, pokoknya galau, hapuskanlah ingatanku gitu. Kenapa? Kalau begitu dengerin di radio pagi-pagi, hapuskanlah ingatanku, sampai di kantor begitu kerjaannya lupa semua. Ada tugas dari bos, lupa semua. Orderan dari pelanggan, lupa semua. Itu bahaya loh. Kenapa? Apa yang Anda dengarkan masuk ke bawah sadar. Apa yang Anda dengarkan masuk ke mana? Ke bawah sadar. Menarik. Siapa di sini sudah punya putra putri? Saya selalu, dari dulu, selalu bilang sama orang di rumah. Anak saya kebetulan udah besar-besar ya. Dua-duanya sudah kuliah. Anak yang pertama sudah kuliah di Jepang, ngambil game programming. Anak yang kedua kuliah di Australia, ngambil international business. Jadi dari kecil mereka, saya suka ingatkan ke orang yang membantu di rumah. Jadi saya bilang, ini anak-anak jangan dikasih nonton. Awalnya karena saya baru terkejut-kejut. Anak saya itu disuka dikasih nonton itu film-film itu loh, yang hantu horor-horor itu loh. Terus ternyata katanya nanti dari kamar mandi itu nanti tiba-tiba ada keluar tangan. Anak saya tiba-tiba gak berani ke WC. Terus saya tanya, wih ternyata sama mbaknya nonton filmnya yang horor-horor. Jadi kita punya pilihan, baik di rumah, di jalan, maupun di kantor, untuk tidak mendengarkan hal-hal yang negatif. Untuk tidak mendengarkan apa? Hal-hal yang negatif. Untuk tidak menyaksikan ataupun menonton hal-hal yang negatif. Setuju? Mulai sekarang ganti channelnya. Ganti apa?
Kalau di itu dari gadgetnya, dari ininya boleh, www.tvexcellent.com boleh, karena www.tvexcellent.com itu hanya menyiarkan hal-hal yang memberikan inspirasi, motivasi, ide, peluang dan edukasi. Nggak ada gosip, nggak ada bunuh-bunuhan, nggak ada selingkuh-selingkuhan, nggak ada gitu ya. Jadi ingatkan itu. Jadi saya pun mengingatkan orang-orang di rumah untuk tidak menonton seperti itu, lagu-lagu pun seperti itu ya. Jadi dari pagi, ingat ya, kita pagi itu pastilah, hari Senin pagi itu pasti lemes, udah pasti. Kenapa? Karena mungkin kita hari Sabtu dan Minggunya kita jalan-jalan, pergi keluar kota, tidurnya malam, ya. It's okay, life is a choice, kita harus menikmati weekend kita, harus jalan-jalan, harus. Jangan kita melulu kerja, udah kerja tuh Sabtu Minggu kerja lagi. Loh ya kapan istirahatnya, kapan ibadahnya. Hidup itu harus seimbang. Hidup itu harus apa? Seimbang. Siapa yang sudah menjalankan hidup seimbang? Katakan saya. Saya. Siapa yang udah olahraga? Saya. Katanya gitu ya, kalau bisa berdiri kenapa harus duduk? Katanya kalau bisa jalan kenapa harus berdiri? Katanya gitu kan. Jadi memang usahakan olahraga gitu ya. Jadi walaupun saya berbobot, tapi saya fit toh, saya ini ada perbandingan antara asupan dan pengeluaran gitu ya, masukan dan keluarnya gitu. Jadi kalau makan, apalagi anak saya sekarang yang perempuan masih liburan, waktu itu kemarin anak saya yang laki-laki dan perempuan dua-duanya lagi liburan. Jadi setiap hari kita makan keluar dan makan tahu sendiri kan sampai malam nggak lama sampai rumah tidur. Anak saya perempuan sekarang lagi ada di sini, plus ada pacarnya pula. Jadi tiap hari kita makannya makan enak terus. Ini saya dalam berapa hari naik 4 kilo. Jadi hidup itu nikmatin. Hidup itu apa? Nikmatin. Tapi kalau hari Senin ketika kita mau berangkat bekerja dan kita lagi loyo, lagi lemas seperti ini, pasang lagu yang semangat. Lagu yang apa? Semangat. Ya, pasang lagu yang semangat. Saya sering mendengar juga orang bilang, Bu, percuma, Bu, telat, saya udah umur segini, katanya. Kecuali kalau saya masih muda. No. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak pernah ada kata terlambat untuk kita memulai sesuatu. Siapa yang pernah makan Kentucky Fried Chicken? Ayam goreng Kentucky. Kira-kira yang memulai bisnisnya itu umurnya berapa? Oh, rambutnya aja udah putih kok. Jadi tidak pernah ada kata terlambat. Jadi kalau Anda bilang gitu kan, alah udahlah karir wong saya udah mentok. Dulu saya juga pernah berpikir karir saya mentok. Tapi ternyata apa? Atasan kita tuh mikirnya cuma begini kok. Sebenarnya saya tuh pengen cepet-cepet gitu ya memberikan posisi ini kepada satu level di bawah saya. Masalahnya udah siap atau belum? Kan begitu. Jadi artinya seperti telur dan ayam. Kita berpikir gak bakalan bisa, dia pikir gak bakalan bisa juga anak buahnya. Saya pun dulu awalnya berpikir, oh yang namanya direktur harus pria, betul? Pada waktu saya berpikir begitu. Oh yang namanya direktur itu, wah mesti yang udah tua. Oh yang namanya direktur itu, mesti yang badannya gede-gede. Ternyata akhirnya saya bisa tuh menjadi direktur perempuan pertama dan termuda pula. Boleh? Berikan tepuk tangan dong. Semua ada di dalam pikiran kita. Semua ada di mana? Di dalam pikiran kita. Begitu kita rubah pola pikirnya, kita bilang, pokoknya I just want to give my best. Saya hanya mau memberikan yang terbaik. You can do it. Sahabat Excellent, bagaimana kabar Anda hari ini?
berani untuk mengambil langkah. Anda pasti akan sukses. Orang yang luar biasa. Saya hebat. Saya pasti akan sukses. Bagaimana dengan Anda? Anda pikirkan. Kalau Anda katakan bahwa Anda akan menjadi orang sukses, maka Anda akan menjadi orang yang sukses. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda adalah orang yang excellent, maka Anda akan menjadi orang yang sukses. Siapa di ruangan ini yang akan menjadi orang sukses? Katakan saya. Siapa di ruangan ini yang merasa dirinya orang yang excellent? Katakan saya. Oke, katakan ke sebelahnya dan tos, you are excellent. You are excellent. You are excellent. Ingat ya. Kenapa saya minta Anda untuk tos ke temannya, katakan you are excellent, dan temannya mengatakan kepada Anda you are excellent. Bawah sadar Anda akan menangkap itu. Apa yang akan menangkap? Bawah sadar. Ingat, segala sesuatu yang tertanam di bawah sadar Anda akan Anda lakukan ketika Anda sedang tidak sadar. Menarik? Menarik? Ketika Anda malas tadi itu, malasnya mungkin ke dalam pikirannya, bawah sadar Anda akan membangkitkan, bilang, kamu itu calon orang sukses. Tiba-tiba Anda nggak tahu kenapa hari itu kok Anda semangat gitu ya, bangun. Tiba-tiba, padahal itu hari Sabtu, bangun pagi, tetap cuci muka dan lain sebagainya. Saya tuh tidak mengenal Sabtu Minggu kalau urusan bangun pagi, karena saya selalu bangunnya tuh selalu pagi. Jadi saya tidak mau merubah biologisnya saya. Jadi selalu kalau pagi saya mesti bangunnya pagi. Mau Senin, mau Sabtu, mau Minggu sama pagi terus. Jadi supaya nggak merubah ritmenya. Kalau nggak jadi bingung nanti si tubuhnya bingung. Jadi saya nggak perlu pakai alarm gitu, karena selalu pasti bangun pagi. Nah, bawah sadar Anda juga, ketika Anda mengatakan bahwa Anda adalah orang yang excellent, Anda akan melakukan segala sesuatu dengan excellent. Anda akan melakukan segala sesuatu tidak hanya baik, tapi Anda akan melakukannya secara excellent. Beyond good. Good is not enough. Bagus saja enggak cukup. Because you have to be excellent. Ingat, kita diberikan berkat ya oleh Tuhan, oleh Allah, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Betul? Siapa yang selalu mensyukuri itu setiap pagi, kata saya? Saya. Oke, ketika kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, kita berhutang. Kita ngapain? Berhutang. Kita berhutang kepada Tuhan kita bahwa kita harus memberikan yang terbaik dari apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Betul? Setiap kita melakukan apapun, karena Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik, maka kita melakukan apapun yang terbaik. Setuju? Ya. Nah, saya mau membahas dari buku saya yang ini. Ya, Anda bisa sukses dengan menggunakan pikiran, P-I-K-I-R-A-N. Tapi saya tidak bisa membahas semuanya, saya akan bahas 3 aja. Ya. Oke, pikiran itu adalah singkatan ternyata. Ya, kita baca sama-sama. P-nya apa? I-nya apa? Impian. K-nya? Kebiasaan. I-nya? Investasi. R? Baik. A? Menikmati. Oke, P apa? Pikir. Cepat ya, kita cepat ya. Oke, cepat. P. Pikir. I. Pikir. K. Pikir. I. Investasi. R. Baik. A. Menikmati. Oke. Setiap kali kita membaca sesuatu dengan melihat, dengan diulangi, ya, kemudian kita mendengar lagi suara kita, itu juga kita sedang menanamkan sesuatu ke bawah sadar. Kalau Anda punya anak, anaknya lagi belajar, kalau lagi ngafalin, suruh pakai suara. Kalau ngafalin, pakai suara. Supaya apa? Dia sambil melihat, sambil disentuh begini, baca,
pakai suara, itu biasanya lebih hafal. Kenapa? Siapa yang pernah belajar bahwa kita itu cara pola belajar itu ada yang visual, auditory, kinestetik. Ada yang udah pernah belajar? Udah ya? Nah, itulah kenapa kita harus mengulangi, kemudian membaca pakai suara, gitu ya, supaya semua tertanam di bawah sadar. Jadi Anda nanti rasanya di sini kayaknya belajar kok enak ya, santai, serius tapi santai. Kenapa? Semua materinya dimasukkan ke bawah sadar. Semua materinya di mana? Di bawah sadar. Anda nggak perlu ngafalin, tiba-tiba Anda akan berubah. Anda akan apa? Berubah. Nah, gitu ya. Anda akan memiliki pola pikir yang berbeda. Ya, Anda akan memiliki impian yang jauh lebih besar dan Anda akan memiliki kebiasaan sukses. Kita mulai dari yang pertama. Saya mau ceritakan. Ini siapa ya kira-kira? Saya mau ceritakan. Jadi ada seorang anak, ya, masih dia lahirnya di desa kecil, sangat-sangat kecil. Orang tuanya, ketika dia masih kecil, orang tuanya itu adalah buruh. Ayah ibunya kerja di pabrik sebagai buruh, ya, buruh dari sebuah pabrik. Anaknya banyak lagi, zaman dulu gitu loh. Zaman dulu kan anak-anaknya biasanya banyak ya. Anaknya 7, gitu. Si anak ini adalah anak ke-6, ya, anak perempuan dari 7 bersaudara. Di kampung kecil, kecil banget, ya. Nah, kemudian dia kepingin punya uang jajan, dia nggak pernah punya uang jajan. Kenapa? Lawang makan aja, telur aja satu, ya, itu mesti dibagi 7. Ibu bapaknya nggak makan telur, jadi telurnya dibagi ke anaknya 7. Jadi satu buah telur rebus itu dipotong dibagi 7. Makan ayam, itu sebulan sekali. Kasian ya? Zaman sekarang, anak sekarang, bahkan sopir saya aja bilang begini, Bu, kan saya bilang, kamu kenapa sih istrimu gak disuruh masak aja, kamu bawa toh, saya bilang gitu. Terus sopir saya bilang gini, Bu, saya mah Bu kalau makan ayam gak panas, sampai itu gini, oh. Jadi ayam itu masih baru digoreng, keluar dari penggorengan makan, jadi mesti dia tuh selalu beli gitu loh. Dalam hati gue, dia kagak tahu gue bertahun-tahun ke kantor, gue bawa makanan dari rumah, cuma saya gak ngomong aja gitu ya, karena dia kan melihatnya saya udah sekarang kan. Jadi seperti itu, akhirnya si anak ini bilang, pengen punya uang jajan, pengen punya uang deh, gimana caranya. Nah kebetulan orang tuanya itu, namanya juga anak 7 ya kan, pulang dari pabrik kan ya, biasa ya, ibu-ibu kan udah mesti masak gitu. Terus begitu anak 7, banyak cowoknya 4-3 cewek, jadi mesti bikin kue dan lain sebagainya. Anak perempuan yang kudu bantu, mesti bantu. Kalau laki-laki biasa suruh ngompa, ngisiin air di bak gitu ya. Tahu ya pengalaman kita semua ya, kalau yang udah tua-tua gitu ya, ketahuan kan umur saya ada, kalau gitu ya. Akhirnya punya ide, kenapa nggak jualan kue? Akhirnya jualan kue, gitu ya. Terus kemudian, nah, perjalanan waktu, si ayah mengatakan bahwa, si anak ini lumayan nih sekolahnya, rajin, pinter, gitu. Nanti kalau bisa SMA-nya, kuliahnya di luar negeri aja, Singapura pada waktu itu. Kadang-kadang kepikir juga, gitu, gimana caranya? Tapi sebelum hal itu terwujud, si ayah sudah meninggal dunia. Impian tinggal impian pada waktu itu. Life is a choice, hidup adalah pilihan. Kita boleh melupakan impian itu, ya. Tapi si anak ini berhubung dari kecil sudah diomongin sama ayahnya, nanti kamu SMA-nya kuliah di luar negeri ya, gitu kan. Jadi impian itu sudah tertanam di bawah sadarnya. Ketika SMA dia tidak bisa pergi ke luar negeri, nggak punya duit, ya. Akhirnya apa? Dia sekolah sehingga dia bisa mendapatkan beasiswa. Dapatlah beasiswa, bisa kuliah di Australia. Pertanyaannya, biaya hidupnya dari mana? Biaya hidupnya dari mana? Oke, uang kuliahnya nggak usah bayar. Biaya hidupnya dari mana? Sewa apartemennya gimana? Makannya gimana? Akhirnya, kumpulinlah uang, beli tiket, sekali jalan. Di sana dengan janji si anak ini harus bekerja dan cari uang sendiri, menghidupi dirinya sendiri, cari uang sendiri. Akhirnya kerjalah dia, pontang-panting segala macam dikerjain. Lawung dari kecil udah biasa ngerjain macam-macamnya, mulai dari tukang antar susu, tukang nganterin koran, nganterin flyers. Nah itu biasa dilakukan mesti pagi itu, jam 3, jam 4 pagi. Bayangin kalau di negara lain itu musimnya tuh ada 4. Ya, kalau yang namanya dingin ya dingin banget gitu kan ya. Yang namanya panas ya lebih panas daripada di Jakarta gitu ya.
Kemudian door to door, ya, nyeles gitu. Jadi avon lady, jadi waitress. Nah, karirnya paling lama itu jadi pelayan toko ikan. Siapa di sini yang pernah jadi pelayan toko ikan? Nah, toko ikannya itu jangan dibayangkan toko ikan hias gitu yang bersih, enggak. Toko ikannya itu adalah ikan basah. Jadi artinya yang jualan ikan, udang, lobster, terus ya ikan-ikan segala macam, berbagai macam ikan yang dengan beceknya itu. Jangan pikir bahwa kalau tukang jualan ikan di luar negeri itu mesti lantainya kering, enggak, ya basah. Kenapa? Karena kan semuanya mesti pakai es. Es itu pasti mengalir, ya. Nah, itu dilakukan selama 3 tahun. Ya. Nah, pengalaman hidup orang itu ada di dalam buku ini. Ada pengalaman hidupnya di mana? Katanya sih kalau yang baca bilangnya sedih. Yang baca katanya ya. Yang nulisnya juga sedih. Waktu nulis pakai nangis gitu ya. Nah, tapi yang ingin saya katakan adalah life is a choice. Akhirnya bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Masuk bekerja, ya. Masuk bekerja. Bekerja ketika itu masuk sebagai trainee. Si anak ini bekerja sebagai trainee. Kembali lagi, life is a choice juga. Banyak yang setelah bekerja selama 6 tahun, 10 tahun, yang masih jadi sales-sales juga. Tidak demikian dengan anak ini. 2-3 tahun promosi, 2-3 tahun promosi, 2-3 tahun promosi. Akhirnya dalam waktu singkat, ya, dalam waktu 11 tahun sudah bisa menjadi direktur dari satu perusahaan. Akhirnya ketika tahun 2005, oke, sudah menjadi direktur dari 3 perusahaan, boleh? Dan menjadi CEO, Chief Executive Officer dari sebuah perusahaan joint venture dan juga perusahaan PMA. Dan akhirnya anak ini pensiun. Orang sukses, orang apa? Sukses. Tidak membuat alasan untuk gagal. Berapa banyak orang yang menyerah? Menyerah, kalah, jadilah dia tertinggal. It's 6 p.m. and the lights are off. All the people are as tough as I thought. Let's go around and borrow things, 'cause there's nothing better to do. I don't have a boyfriend now, 'cause now we're through. I got your call and you said you were sorry, and the weather that day was just too dan sahabat excellent, bagaimana kabar Anda hari ini? Berani untuk mengambil langkah. Anda pasti akan sukses. Orang yang luar biasa, saya hebat, saya pasti akan sukses. Bagaimana dengan Anda? Bisa mencari berbagai informasi, berbagai kisah di
internet yang Anda bisa gunakan untuk diri Anda sendiri, untuk putra-putri Anda. Ya, jadi ingetin satu hal aja. Jangan pernah bikin alasan. Jangan pernah bikin apa? Alasan. Ketika kita mulai bikin alasan, udah deh, repot. Pusing sedikit. Pusing nih, gak ke kantor. Macet nih, mobil mogok nih. Anda bisa membuat alasan itu. Percaya deh, percaya deh. Saya punya teman-teman yang seperti itu ketika saya masih bekerja dulu. Dan saya tahu nasib mereka saat ini seperti apa. Saya bukan mau menyombongkan, tidak. Anda lihat, saya bukan tipe orang yang suka menyombongkan diri. Lihat, saya gak pernah pakai perhiasan sampai segebol-gebol, gak? Saya bukan orang yang suka show off. Cuma tadi yang saya bilang, beruntung saya lebih tua dari Anda. Kenapa saya bisa cerita sama Anda bahwa jangan lakukan apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Jangan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kita sebut dengan loser. Jangan. Jadilah orang yang punya mental sukses. Siapa yang mau punya mental sukses, kata saya? Bilang ke sebelahnya, janji ya. Janji ya. Janji ya. Saya harapkan Anda semua akan menjadi orang yang sukses. Amin. Jadi jangan pernah membuat alasan untuk gagal. Kita baca sama-sama ya, dengan suara yang keras. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Orang sukses tidak membuat alasan untuk gagal. Dia akan mengupayakan berbagai cara untuk sukses. Amin. Kedua adalah impian. Setelah Anda mengubah pola pikir Anda bahwa saya akan bisa sukses, saya gak akan membuat alasan, oke? Anda mulai miliki impian yang baru. Ya, kenapa? Anda tidak akan berani bermimpi kalau Anda tadi pola pikirnya belum dibenerin. Ya, betul? Oke? Program diri Anda untuk sukses. Mulai dari Anda bangun tidur, program diri Anda untuk sukses. Maksudnya apa? Setiap hari selalu pikirkan ada satu hal yang positif ataupun ya, ataupun pencapaian yang harus Anda selesaikan dalam hari. Lakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Saya selalu katakan be the best. Jadi yang terbaik, dengan do the best, lakukan yang terbaik and you will have the best. Anda akan memiliki yang itu teorinya dan prakteknya. Saya sudah praktekkan itu. Sudah terjadi. Saya sudah membimbing selama berapa tahun ini. Saya banyak sekali membimbing pengusaha-pengusaha. Dan itu yang saya lakukan. Pertama saya rombak dulu pola pikirnya. Kemudian kita bikin lagi ya, plan baru gitu ya. Kalau dalam bisnis kan kita bukan impian ya. Impian itu impian kita bangun tapi terus kemudian kita harus bangun dan melakukannya gitu ya. Kalau kita mimpi terus tidur terus nanti ya enggak terjadi apa-apa. Kebiasaan. Nah, impian itu tadi Anda tulis ya. Anda mau ngapain terserah. Apapun yang ingin Anda capai dalam kehidupan Anda. Saya harus cepat, jadi saya tadi dengan cepat aja. Nah, kebiasaan. Setelah Anda membuat impiannya, bangun ya. Bangun. Bangun, Anda rencanakan apa yang harus Anda lakukan. Nah, rencanakan apa yang harus Anda lakukan. Saya mau ngapain? Tulis. Tapi kalau sudah ditulis, ingat, bukan ditulis kemudian ditaruh di bawah laci terus mengharapkan itu terjadi. Kata Bu Elis katanya kalau sudah ditulis terus sudah dibaca berulang-ulang nanti tertanam di bawah sadar, nanti otomatis dapat. Ya enggak juga, Anda harus mengupayakannya. Jadi work your plan. Banyak orang membuat rencana kerja yang indah tapi tidak dilakukan, ya enggak terjadi juga. Terus nanti Anda bilang, tadi kata Bu Elis gak punya rencana tapi ternyata bisa sukses juga. Ya, tidak terlalu banyak orang yang tidak bikin perencanaan terus bisa sukses. Tidak, kenapa? Karena sebetulnya mungkin saya tidak menuliskannya karena tidak pernah diajarin zaman dulu ya. Tapi ternyata saya sudah membuat itu di kepala saya. Gitu. Karena saya selalu mengatakan bahwa saya kan kepingin jadi guru, saya kepingin bisa mendarat di semua kota di dunia gitu kan. Ya, dan moga-moganya bisanya gratis gitu kan ya.
By the way, saya beneran loh. Saya nanti aja bulan April, dari tanggal 1 sampai tanggal 25 April, saya diundang ke Hawaii. Tiketnya dibayarin, hotelnya dibayarin, makannya dibayarin, semuanya dibayarin. Mau? Berikan tepuk tangan dong buat saya. Tapi yang dikasih cuma saya. Tapi gak tahu kenapa gitu loh. Ya, dalam hidup itu, makanya tadi ingetin sekali lagi, hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Ya, plan your work and work your plan. Buat perencanaan dengan matang. Apapun, kalau yang udah mau pensiun tadi, misalnya ya, ada yang mau karirnya ditingkatkan, ingat ya, Anda berkarir, lakukanlah yang terbaik untuk karir Anda. Jangan terus Anda bilang, wah kayaknya enak ya kerja ya, mandiri jadi entrepreneur enak ya. Yes, berbisnis enak kalau Anda mampu, kalau Anda bisa. Tidak semua orang punya kemampuan untuk menjadi seorang pebisnis. Kalau Anda sekarang di kantor aja datangnya telat melulu, kerjanya aja baru kerja kalau ada bosnya, bayangin kalau Anda punya bisnis, Anda nggak punya bos. Nggak ada yang mengingatkan Anda harus melakukan pekerjaan Anda. Bablas semuanya. Kesuksesan juga gitu. Anda mau suksesnya cepat boleh, Anda mau suksesnya lama boleh. Hidup adalah pilihan, gak pernah bisa dipaksakan. Tidak ada seorang pun di luar di dunia sana yang bisa memaksa Anda. Karena kesuksesan ada di tangan siapa? Diri sendiri, exactly. Kita harus bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kita harus bertanggung jawab atas kesuksesan kita. Tidak bisa ada orang lain yang memaksa Anda. Satu hal, itu adalah freedom dari diri kita sendiri. Karena apa? Belum tentu semua orang mau sukses, betul? Ada loh orang gak mau sukses, betul? Saya sempat pernah, ini saya jadi buka rahasia. Saya dulu gak mau tampil di depan umum. Gak mau. Karena saya memang dari kecil itu, Anda kalau melihat saya masih kecil itu berbeda. Saya itu bukan tipe orang yang extrovert, bukan. Saya ini orang yang introvert. Saya ini gak suka tampil. Dulu sempat saya tidak mau begini, tampil di depan orang. Kenapa? Karena saya bilang gini, lah ya kalau begini nanti, ya saya bilang gini nanti banyak orang yang kenal. Nanti kalau terus saya misalnya gitu kan, misalnya gitu saya mau pakainya selalu jepit, pakai celana pendek, pakai kayak kaos singlet gitu, terus gitu mukanya berantakan, rambutnya berantakan, malu gak? Saya sempat mikir gitu dulu. Gak bisa dong berarti, saya bilang gitu. Terus saya pikir, ah terserah aja gitu kan. Terserah aja, akhirnya tuh saya pikir, life is a choice lagi kan, saya pikir, enggak lah. Keinginan saya untuk berbagi, keinginan saya untuk sharing jauh lebih besar dari itu. Akhirnya saya bilang, oke. Saya belajar bagaimana caranya ngomong di depan, bagaimana saya banyak. Dan sahabat excellent, bagaimana kabar Anda hari ini? Berani untuk mengambil langkah. Anda pasti akan sukses. Orang yang luar biasa, saya hebat, saya pasti akan sukses. Bagaimana dengan Anda?
dalam hal penggunaan gadget, yes, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita belajar, betul? Saya pun banyak sekali sekarang ketinggalan teknologi. Dulu waktu saya masih di perusahaan IT, saya ya lumayan techy lah ya, lumayan ngerti gitu ya. Tapi sekarang pun sudah mulai ketinggalan, tapi saya selalu mau belajar. Jadi kalau anak saya datang, saya minta diajarin. Jadi jangan heran, kalau ada teknologi baru, apa mesti saya beli? Ketika, ya zamannya iPad, saya beli iPad. Ya zamannya ada Android, saya beli Android. Pokoknya apapun saya belajar, jadi saya bisa pakai gitu loh. Nah, sampai akhirnya kita juga sekarang kan nonton. Nonton itu nggak harus di TV, Anda dimanapun Anda ternyata bisa nonton. Nonton www.tvexcellent.com. Bisa nonton, kan di situ ada ya contohnya, ada siapa? Ada Pak James Gui di situ, ada Anthony Dio Martin, tahu ya? Kemudian ada siapa? Mary Riana, tahu ya? Oke, ada Eli Sutrisna, tahu ya? Terus ada juga siapa? Banyak deh. Apa Dr. Pony Janlial, banyak deh pokoknya Anda lihat deh di situ. Karena mereka akan berbagi pada Anda. Bisa lihatnya di mana? Anda punya komputer di kantor? Bisa, lagi break tapi ya lagi istirahat atau pulang kantor, jangan lagi jam kerja, nanti diomelin bosnya. Atau malah enggak ya, bos ikut di sampingnya. Oh iya, bagus juga ya, keren juga ya katanya gitu. Terus Anda punya iPhone, iPad ya, karena jalan di iOS. Anda juga bisa lihatnya juga di Android. Nah, itu adalah ilmu-ilmu yang Anda bisa pelajari dengan cepat. Apa yang bisa Anda pelajari di situ? Ada marketing, ada sales, ada bisnis, ada NLP, ada hipnoterapi, dan lain sebagainya. Ada Fiona Wang di situ, siapa lagi banyaknya, ada hampir 40 orang kok yang memberikan kontribusi di situ. Di www.tvexcellent.com. So, work fast. Jadi belajar dengan cepat. Oke, satu hal, Anda duduk belajar seperti ini, itu bagus. Bagus sekali, harus kudu, mesti wajib. Apa, coba? Harus kudu, mesti wajib. Datang belajar, jangan pelit. Ingat ya, irit boleh tapi jangan pelit. Irit itu makanan, Anda boleh irit pokoknya ya. Terus ya beli baju, ya ini aja saya baju udah bertahun-tahun masih bagus juga kok, ya kan? Ya masa jangan makin gemukannya nanti gak muat gitu kan. Makanya kalau udah mulai sempit, udah mulai kurusin, nah ini mulai sempit kan, nanti kurusin lagi gitu. Nanti anak saya balik ke Australia, saya mulai kurusin lagi kan gitu. Irit boleh tapi jangan pelit. Beli buku, beli apa? Buku. Cari di internet, download bisa. Ya, beli. Belajar. Harus makin pintar. If you want to earn more, you have to learn more. Artinya apa? Kalau Anda mau memiliki pendapatan lebih, Anda harus belajar lebih banyak. Masuk akal? Tangan kanan lagi, tangan kanan semuanya. Tangan kanan. Tangan kanan, Anda masuk akal. Kemarin ada anak magang satu selesai di tempat saya, kemudian terus udah gitu dia bilang gini sama saya. Kan saya banyak terima anak magang juga. Anak magang ini bilang gini, Bu, saya punya ini katanya skripsi katanya. Dia nggak ngambil mengenai yang di kantor kami, dia ngambil dari tempat lain punya. Dia mempelajari apa sebuah bank punya inilah. Terus gitu dia bilang, Bu, iya katanya saya dibilangnya nggak ini, nggak apa katanya masih salah lah gitulah ya. Terus gitu saya bilang gini sama dia, Anda baca nggak literaturnya? Enggak, Bu, saya bacanya selewat aja. Jadi ketika saya ditanya sama dosennya, katanya dosennya bilang saya harus baca semuanya, tapi kan Bu kalau baca semuanya kan saya ngantuk. Sampai bengong. Jadi kamu mau ngadalin guru kamu, mau ngadalin dosen kamu, kamu enggak baca. Terus gitu kamu mau bilang gitu bahwa kamu seolah-olah udah baca semua. Lah ya gurunya tahu, saya bilang. Enggak bisa. Jadi saya bilang kalau mau pinter ya harus baca, betul? Banyak orang bilang baca depannya aja, baca belakangnya aja, baca tengahnya aja, baca ala kadarnya. Ya dapat ilmunya sepotong, betul nggak? Sama kayak mbak saya, tak ajarin bikin kue, udah jelas-jelas saya bilang yang namanya ngocok kue itu ke kanan-kanan. Terus saya bilang jangan balik-balik, itu kue bantet nanti kalau bolak-balik. Kata mbak saya pas dia bikin, pas saya pulang, lho kok bantet? Iya Bu, pernah saya ngocoknya udah bener lho, Bu ke kanan semua. Oke, gulanya bener kan? Bener Bu, terigunya udah bisa kayak kan? Udah Bu, katanya gitu. Terus saya bilang, telurnya gak dari kulkas kan? Saya bilang, enggak Bu, loh ya kenapa banter? Terus saya bilang, ngocoknya ke kanan terus. Iya Bu, satu arah kok Bu, iya. Oh iya gimana kamu kalau ngocok, patahan kanan gimana? Begini Bu. Oh iya. Kalau pegel kamu ganti tangan terus muternya kemana? Sama Bu, gak berubah Bu. Begini Bu. Menarik? Apa yang salah di situ? Satu arah kan? Satu arah?
Gak salah kan? Oke, okay, saya mau tanya siapa yang bilang dia salah? Coba yang bilang dia salah siapa? Oke, okay. Yang bilang dia benar siapa? Ulang ya. Mohon maaf Bu, waktunya tinggal 10 menit. Oke, okay, 10 menit. Ini kayaknya tinggal satu slide lagi. Oke. Okay. Kemana ini arahnya? Ini? Jadi dia benar apa salah? Ya, contoh. Kenapa? Karena dia cuma sepotong-sepotong ngedengerinnya saya. Kenapa itu? Sepotong-sepotong. So, Anda kalau belajar sesuatu harus tuntas. Ada orang udah datang ke satu kelas, nih, jadi makanya ini kan kayak gini. Ada orang nanti datang cuma ujungnya doang, nggak dengar depannya. Dia nangkapnya bisa salah, betul? So, mulai sekarang ingetin. Belajar segala sesuatu tuntas. Belajar segala sesuatu apa? Tuntas. Oke, okay, jadi yang pertama work apa? Hard. Kedua? Smart. Ketiga? Fast. Tapi ingat satu hal, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Always work with heart. Bekerjalah dengan hati. Bekerjalah dengan hati. Saya selalu katakan, ya, karena kan saya kan membimbing banyak pengusaha ya. Jadi yang saya bilang nanti 2 hari lagi ini pun itu ada sekitar 67 pengusaha. Jadi tadinya sih targetnya mau 100, tapi yang mendaftar ada 67. Jadi kalau saya memberikan bimbingan gratis ya untuk usaha mikro dan kecil. Jadi saya selalu ingatkan kepada mereka, bekerjalah dengan hati. Jangan kalian berpikir pengen untung besar, saya bilang. Untung besar boleh kalau misalnya Anda memang layak untuk dibayar seperti itu. Kenapa? Karena saya kasih contoh ya. Saya selalu kasih contoh. Jadi pernah saya makan di satu tempat atas undangan dari orang itu ya. Ini bukan klien saya, bukan orang binaan saya, bukan. Ya, jadi saya pernah bertemu di sebuah pameran, kemudian orangnya bilang, "Bu, sekali-kali makan dong di tempat saya." "Oh, oke," okay, saya bilang gitu. Jadi saya datang pun dianya juga enggak ada. Jadi saya cuma kepingin tahu. Itu tempat makannya tempat makan siomay ya. Saya enggak sebut nama, enggak sebut merek ya. Tapi kemudian saya pikir saya bilang, ini nih tempat si bapak itu," saya bilang gitu sama tim saya. Jadi saya waktu itu pulang dari mana, saya lewat, itu tempat si bapak itu ya tadi sama. Udah kelewat juga, ya muter-muter pengen tahu, saya bilang, rasanya kayak apa sih, saya bilang gitu kan. Dah, ke situ, jualan siomay kan. Baru saya mau nunjuk nih si siomay, gitu kan, dibuka kan. Seng, itu ya ampun baunya gak enak, tau gak. Langsung saya tuh tadinya dari lapar berat, langsung ilfil. Langsung hilang, gak kepingin makan langsung saya. Kayaknya udah kelamaan di situ, gitu, udah panasnya udah berhari-hari, udah bau, udah gak enak gitu ya. Udah cuman saya pikir, malu tau udah dibuka gitu ya, mesti tak tunjuk juga, saya cuma nunjuk 2 biji. Jadi ngambil siomaynya 2 biji. Anak buah saya ngeliat, bosnya cuma 2 biji kan gak enak, udah ngambil 5 kan? 2 juga. Jadi semua ngambil 2, untung aja. Dan bener-bener gak enak sama sekali. Akhirnya tuh saya bilang, yaudah, Erin, udah gak apa-apa, gak usah dimakan, nanti kalian malah sakit perut. Saya bilang, yaudah kita pergi dari sini, kita pergi ke tempat lain. Terus bayar kan, yang bayar bukan saya, anak buah saya bayar. Pakai duit saya nanti tinggal di reimburse. Udah di mobil saya nanya berapa duit. Gila Bu, mahal banget Bu, katanya. Oh ya, saya bilang, iya berapa duit emangnya. Mau tau gak tuh siomay yang gak enak berapa duit harganya? Rp9.000 satu biji Bu. Serius 9.000. Sampai terus anak bosnya ngomel, tahu gak Bu, itu tukang siomay yang si bapak yang jualan aja yang enak itu cuma 2.500 Bu. Ini 9.000 mana gak enak gitu. Terus saya bilang, sekarang kalian ngerti kenapa itu tempatnya sepi. Menarik? Untung si bapaknya gak ada di situ waktu saya makan di situ. Kalau ada si bapaknya saya difoto-foto terus dibilang, "Ibu Elis aja makan di sini." Buat jadi promosi nanti, bahaya kan? Pernah gak enak yang ampun-ampunan karena saya sering disuruh testimoni makanan gitu loh. Kalau dikasih makanan saya suruh foto, suruh pegang terus nanti mereka masukin di Facebook gitu, di Instagram gitu loh. Ya? Jadi work with heart. Kerja itu dengan hati. Jangan kita mau untung besar tanpa pernah mau melihat apa yang kita lakukan itu pantas atau tidak untuk dibayar. Ya, jadi apapun yang Anda lakukan di perusahaan, lakukanlah dengan hati. Apapun yang Anda lakukan untuk Tuhan. Anda lakukan untuk siapa? Tuhan. Ingat loh, Anda diberikan berkat dari ujung rambut sampai ujung kaki oleh siapa? Tuhan. Anda melakukan hal yang terbaik untuk siapa? Tuhan. Ingat? Ya. Be the best, do the best, have the best. Jadilah yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Maka Anda akan mendapatkan yang terbaik. Amin. Oke. Okay. Berikan tepuk tangan untuk Anda semua. Kita berdiri dulu semuanya.